Ya mungkin perasaannya senang mas, senang aja. Selama ini mungkin udah aku tinggal dari Jepara Solo waktu yang lama, mungkin setahun mungkin bisa nggak pulang. Itu mas motivasi saya itu. Mungkin setahun itu nggak pulang, di sana latihan, nggak ketemu temen, nggak ketemu keluarga, pokoknya harus bisa berhasil, itu aja. Nggak ada yang lain, pokoknya harus bisa berhasil. Kayak di Solo 2014 mas, sampai sekarang. Mungkin banyak ya mas, dia mendukung aku dari nol sampai sekarang. Memang doa orang tua itu gimana balasnya mas, nggak bisa berkata mas. Ini merupakan suatu kebanggaan Jepara, bahwa Jepara berhasil meraih emas baik dari renang maupun dari bulu tangkis. Ada 4 emas yang dibawa ke Jepara, luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi untuk kegiatan Paralympics nantinya.